Okey. Tadi yang pertama makruh dengan sebab puasa. Kita ambil yang kedua pula. Wa yukrahu an yazida tulus siwak ala shibrin. Makruh juga kayu sugi itu lebih panjang daripada jengkal. Ha, ya? Sejengkal kita. Ha, ya? Maka kita pegang kayu sugi itu kadar jengkalan kita aja. Ada gambar sugi ke? Ha, tengok tu. Ha, ya? Ha, ya? Ha, cantik dia punya gambar Arab mana kita tahu. Ha, ya? Ha. Jadi pegang kayu sugi ini disebut dalam sabila dan juga dalam buriya. Pegang kayu sugi, sama ada kita pegang macam ni, takutlah nanti budak-budak kata, ustazah memang pegang macam tu pakai kayu sugi. Ha, ya? Gambar Arab tu pegang tu. Ha, ya? Sama ada kita pegang macam ni kayu sugi, ha, ya? Dengan kita mengepit saja, ataupun dengan Syekh Daud Fatani ada juga sebut pegangnya macam ni. Kayu sugi tu. Inilah kadar panjang kayu sugi yang sunat. Ha, ya, kata panjang kayu sugi yang sunat. Ha, ya. Kita tu dia. Ha, ya? Ha, punya pegangnya. Ha, ya. Dan kayu sugi sunat kita gosok macam mana? Ha, ya. Gosok melintang, bukan gosok menegak, ya. Arbat. Ha, ya, gosok melintang. Ya. Ha, itu sunat dia. Ha? Berus gigi dia masuk juga pada sampai tujuan maksud sugi sampai, tapi dia bukan yang afdal. Ha, ya, dia bukan pilihan yang afdal. Kalau ada yang lebih afdal maka lebih afdal lagi. Dan kayu sugi juga dalam setengah-setengah kitab disebut sunat kayu sugi itu sebesar jari kelingking kita saja. Nak beli kayu sugi itu kok, ha, ya, besar kelingking kita aja. Ha, ya. Jangan pula Masya Allah semayang sebelah kita rokok kedemak jatuh, kita ingatkan torchlight. Rupa-rupanya kayu sugi, la ilaha illallah, punya besar, ingatkan torchlight. Ha, ya? Rupa-rupa kayu sugi. Ha, ya? Jadi sunat tu hanya besar kelingking kita aja. Kalau besar kelingking kita, besar lah. Ha, ya? Orang yang jari kecil-kecil lah. Ha, ya? Dapat juga, ya, dapat tujuan daripada matlamat siwak tadi itu ada pada dia. Dan ya, sebahagian daripada para ulama mengatakan sunat juga ketika mana bersugi an yaqula, dia mengatakan pada awalnya Allahumma bayyib bihi asnami, ya Allah putihkanlah dengannya akan gigiku, wa syaddid bihi lithati, dan kuatkanlah gusiku, ya, wa tsabbit biha lahati. Lahati itu apa? Langit. Ni bagian bawah ni. Ya. Ha, ya, bagian bawah ni. Ha, ya, rahang bawah. Rahang bawah apa? Ha, ya. Jadi kata niat tu kan? Mm-hmm. Makruh bersugi, ha. Kalau selepas ini dia matahari tak makruh lah, sebab dia bukan orang berpuasa. Dia berpuasa wajib lah tu, dia tak boleh kodok puasa semua kan? Tak, dia kena ganti juga. Dia wajib puasa, dia wajib kodok sebab dia wajib kodok puasa. Ha. Ha. Dia wajib imsak, menahan diri daripada makan, minum dan sebagainya, tetapi dia tak dikira berpuasa. Ha. Maka dia cerita tadi tu sebagai illah. Yang kata kemakruhan tu hanyalah makruh bagi sa'im, bagi orang yang berpuasa. Maka bagi orang yang imsak diri daripada makan minum disebabkan lupa niat ikut mazhab Syafi'i, maka dia orang yang tak berpuasa, tapi dia haram makan minum. Nampak macam orang puasa jugalah sebab dia haram makan minum. Cuma apakah orang yang macam tu bila dia rasa pahit mulut, bila dia rasa mulutnya dah berbau, dia tak boleh sugi? Ha, dia orang yang tak terhalang daripada sugi. Ha, kalau ada yang tak jelas, boleh bincang-bincang saja, ya. Ustaz-ustaz, kalau ada pandangan lain ke apa-apa, boleh jangan kongsi. Saya terbuka aja sebenarnya. Ha, ya.
Jangan kata ustaz ni macam Paul ni dia seorang je cakap macam kita tak nak peluang ha, ya. Boleh saja nak bagi ya poin-poin lain ke apa ke. Wa barik li fihi ya arhamar rahimin, dan berkatilah aku padanya yakni pada siwak. Ya qala an-Nawawi wa hadha la ba'sa bih. Imam Nawawi komen berkenaan dengan doa ni, la ba'sa bih, tak ada apa-apa, boleh aman. Ha ya. Walaupun kalau mungkin adalah ya kumpulan pencari dalil dia nanti tanya mana dalil baca doa ni. Ha ya. Kita tanya baliklah, awak doa anak awak berjaya SPM mana dalil? Ya. Ha, jadi untuk kumpulan pencari dalil ni kita kena macam tu aja kadang-kadang ya. Jadi doa ni mungkin ya tidak ada dalil ya, tetapi diamalkan oleh para alim ulama. Maka mereka sebahagian, sebab tadi kita sebahagiannya mengatakan sunan ha, ya, untuk berdoa ya Allah putihkanlah gigiku, kuatkanlah gusiku ha, ya, dan ya tetapkanlah ha, ya lahati ha, ya bahagian rahang bawah ni ha, ya sakbil fam ha, ya, dan berkatilah aku padanya ha, ya, mungkin tetapkanlah tu supaya tak kena Parkinson ke apa ke mana kita tahu ha, ya. Kalau Parkinson kan bergerak yang bawah saja ha, ya. Wa hadha la ba'sa bih. Ya, maka itu tidak mengapa kata Imam Nawawi. Ya. Wa huwa fi salasati mawadhi'a asyaddu istihbaban. Ya, tiga keadaan yang sangat-sangat disunatkan. Ya, untuk kita bersugi. Yang pertama inda taghayyuril fami min azmin. Ya, apabila berubahnya bau mulut disebabkan azmin. Azmin ni maksudnya diam yang lama, tak bercakap, tak apa, ya, mulut kita berubah juga bau dia. Baik, kaifiyatul istiyab, ya, cara bersugi. Sunat ya, bersugi itu pada gigi ya, zahiran wa batina fi tulil fami, ya, sepanjang ya siratan gigi dan juga ya sepanjang mulut. Li khabari izastaktum fastaku arban, apabila kalian bersugi maka bersugilah dengan cara arban ya, melintang ya. Jadi bukan cara macam kita tu kalau bersugi gigi kita tolak macam tu kan ya, tapi kayu sugi ini sunat kita tolak memanjang dan melintang. Wa yujzi'u tulan, boleh memadah kalau kita buat dengan cara memanjang pun ya, dengan cara atas bawah atas bawah atas bawah pun boleh kata dia. Lakin ma'al karaha, tetapi hukumnya makruh. Boleh tapi makruh. Naam yusannu an yastaka fil lisani tulan, dan pada lidah pula sunat untuk kita bersugi secara memanjang, tarik 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 pada pada lidah. Kama zakarahu Ibnu Daqiq al-Ain, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Daqiq al-Ain. Jadi kesempurnaan pada sugi itu mula-mulanya dengan kita sugi sebelah luar ya, kemudian sebelah dalam, kemudian barulah pada bahagian lidah. Ha, itu kesempurnaan pada pada sugi. Dan terhasilnya sugi itu bikulli apa ni? Khoshanin ke khoshnin? Ustazah? Khoshinin. Ah ya, terhasilnya sugi tadi itu dengan setiap yang kesat. Yuzirul qalha, ya, yang menghilangkan al-qalh. Qalh ni maksudnya apa? Kotoran yang melekat pada gigi. Ya, kalau ditafsirkan dengan kuning gigi kurang tepatlah sebab bukan semua gigi kuning. Ha ya. jadi ya untuk menghilangkan ya kotoran yang ada pada gigi. Kemudian baru dia bagi contoh apa benda kesat tadi itu. Ka'ud min arak, seperti kayu daripada arak.
au ghairi ataupun selain daripadanya, au khirqah, khirqah ni macam perca kain, khirqah ni macam perca kain. Maka kalaulah seseorang tadi itu dia nak bersugi, lupa bawa kayu sugi, ketika mana dia berwudu, dia guna hujung dengan baju dia aja sebagai kain untuk kosong. Maka pada segi hukum hukum sunat dia dapat. Tapi kalau dia guna jari jemari, ada khilaf. Ada khilaf. Dalam tibyan fi adab amalatil Quran, Imam Nawawi ada sebut berkenaan dengan seseorang yang mengguna jari jemari ketika mana sugi. Ya, ada kaul yang mengatakan memadar dengan syarat tidak ada yang lain. Tapi selama mana dia ada yang lain, maka pada ketika itu tidak mendapat fadilah sunat. Kalau hanya sekadar guna jari jemari saja, guna jari jadi gosok, maka tidak mencapai yang sunat kata Imam Nawawi. Kalau masih ada, boleh guna yang lain. Kalau dah tak ada dah sangat, boleh dengan jari saja. Dan dalam ni juga dia akan sebut ni, sunat ke tak sunat. Au usnan, ataupun kayu daripada usnan, jenis kayu juga yang tumbuh di padang pasir. Kerana tercapainya maksud dengan yang demikian itu, tetapi menggunakan ud aula min ghairi, lebih baik daripada selainnya. Kalaulah kita ada pilihan, maksudnya kayu, berus gigi, perca kain, dan yang lain-lainnya, apa lagi, lemon dan garam, macam-macam, maka yang terpilihnya ialah oud, kayu, itu yang lebih aula, yang lebih utama. Wal arak aula min ghairi, dan dalam kategori kayu pula, kayu arak yang lebih utama daripada yang lain dia. Minan apa tu? Aidan dua kaya ke apa? Kayu-kayu. Jamak. Dia jamak ke dia aidan? Jamak. Daripada dua jenis kayu tadi tu, arak yang lebih utama. Bukan dua kayu ni. Jamak. Ni jamak daripada semua jenis kayu. Wal yabisul munad